Bapak Mausul sudah dialihkan kepada nomor punggung 10 di sana ke tengah 2. Arek-arek dari Bapak Mausul masih menguasai bola, masih mempermainkan bola ke belakang dia kepada nomor punggung 10 di sana kepada nomor punggung 5 yaitu Rafi. Rafi bebas ke belakang ke tengah 2 yang berada di barisan depan. Ancang-ancang dengan kaki kanannya, kita nantikan sudah dilakukan tendang namun muntah saudara-saudara. Arah Bangsang Kurano masih kami usul di sana buah sebola pelari dengan kencang. Ya saudara-saudara, tim kita tengah arah berbunuh 7 sultan dengan dituju namun patah di kaki hole berbahaya namun patah di bunga kepala sang asis. Bola muntah kembali pas ke belakang kepada sang Rafi. Masih Rafi di sana. Nah, satu besar tendangan. Bahkan pemain menetas ke 10 sudah dialihkan tendangan berbahaya dan salah seorang saudara masih sudah masuk ke sana berbahaya. Bukan jurang pandangan kita ke tengah lapangan. Harus dihadapi oleh sang Fafan di sana. Masih Fafan tentunya saudara-saudara harus memutar otak di kesempatan sore hari ini. Dimana sudah ketinggalan 2-0 atas lawan yang sang Fafan FC. Kita sebelahkan berbahaya. Ada Kures di sana. Masih Kures. Kita akan dibuat diberang oleh sang pemain belakang dari sang Fafan. Namun bola muntah saudara-saudara. Namun di sana kepada 7 berbahaya Kures. Ditambahin oleh sang Rafi. Masih Kures ketinggalan kepada sang Fafan. Tidak terlepas. Namun salah komunikasi saudara-saudara pasu pada dengan kaki kirinya berbahaya dan keluar belakang Kores yang dituju. Masih Kores dengan kontrolnya bagus saudara berlari dia dan kaki kirinya beberapa pemain sudah berani cepat ada dengan berbahaya dan dapat diantisipasi oleh Alvin di sana saudara ada satu yang dituju dan kaki berbahaya dan ada sang Oki menyongsong bola kembali bola muntah namun dapat diantisipasi polisikan saat 6 tahun 2024 ini bukan oleh sang ketika bahari yang siapa saudara-saudara berikut sebelahkan kepada sang Kures masih keluar dibayangi oleh sang pemain belakang ada sang Alvin di sana berbahaya kepada Yusuf ada dilakukan dan Alvin di sana berlari mengharapkan ada Fatah di sana terlihat berbahaya dan Fatah kita nantikan ancang-ancang dia dengan kaki kanannya tinggi dan berbahaya di muka namun dapat diamankan oleh sang Safi. Safi di sana mengambil tendangan berbahaya dan lebih dekat ke arah dicuri oleh sang Kures. Kures di sana berlari saudara-saudara namun dapat dibayang-bayangi oleh sang Rafi datang kepada sang Fafan. Fafan di sana kepada sang Kures masih Kures berlari dan untuk ini pun sudah dibunyikan akan bisa berbahaya di masuknya abis sudah berjumpa masih berlari di penjara. Dilakukan oleh sang Rafi kembali bola muntah di sana ada hal yang terjadi masih oleh sultan kasus bola kita dalam bahaya dan nomor punggung 13 yaitu sang Haluska terus juga di sana namun dapat dicuri oleh sang Fafan ada Safi di sana dapat terobosan namun dapat kepada nomor punggung itu musuh terbang di sana namun dapat dicuri oleh sang Holis pelari dia Safi ke tengah dia kepada sang Fafan. Fafan di sana menguasai sulit bundar kepada Rizky. Rizky utangkan sejumlah ke depan namun Madan yang dituju masih Madan berlari dia ada Sadab di sana melihat bola utangkan sejumlah Sadab dibayar oleh sang Rafi masih Sadab ke belakang kepada sang Madan. Madan di sana terlihat dari dalam pertahanan dari sang Bafan FC sudah lakukan berbahaya namun heading oleh sang Alvin Bani ada asis disana ke depan kepada sang Rizky namun dapat diamankan oleh sang Bebo angkat disana juga disana utang atas sejenak saudara-saudara berlari dia ada sang Fala tentang berbahaya hampir-hampir saja saudara-saudara olahnya membentur tiang gawang dari Iqbal tadi sehingga masih ada sultan disana berbahaya jauh dari FC di mana Wisnu nomor punggung 15 Setia Raudin nomor punggung 16 Sembasut dan misalnya tendangan lagi berbahaya dan ada oleh sang Iqbal ini Iqbal di sana akan menyusul di sana kepada sang Rian Rasoko masuk ke masih Fatah di sana
dipelai oleh sang agil. Kita akan bersebelah Masifata menerkannya saudara-saudara. Masifata di sana. Kaki kanannya nampak di sana sudah diaulah. Tinggi dan bola berbahaya. Heading muntah di sana. Anak Fafan yang juga adalah sang kuras namun dapat dicuri oleh sang Rafi. Masih Rafi di sana. Dapat dicuri oleh sang Adab. Adab terlepas di sana berlari dia. Masih ada saudara-saudara. Masih sendirian Adab. Dipelai oleh sang Umin. Masih ada menerkannya tentunya. Lepas pas ke belakang lagi kepada sang Fafan. Fafan mengajak kebaikan diri. Ada sang Safi. Masih Safi tendangan dari bahaya. Kita mulai. Itu sudah dibunyikan. Umpan tadi misalnya ada Fafan misalnya kedekan masuknya. Namun kedua ini sudah dialihkan di sana berbahaya. Namun tengah kepada sang Sultan. Sultan di sana kepada Udin dan Dalal. Namun tidak berbahaya saudara-saudara. Masih berjibaku di jantung pertahanan dari harganya. Akan ke depan yang bubu adalah Sasongko. Namun tetap di kepala Halus. Halus ke depan dia muntah di kepala Bojo. Bojo tak akan sebutan saudara-saudara kepada nomor punggung 11. Terus di sana berbahaya. Masih Fafan. Masih Fafan saudara-saudara berlepas ke belakang kepada Safi tendangan dan dari segar di Adi, namun dapat diamankan oleh sang Safi. Heading lagi dilakukan oleh sang Adi, namun ada Kures di sana berbahaya. Masih Kures berlari, udah kami sebutlah Kures dan saudara, ancang-ancang dengan titik kanannya. Kita nantikan sudah dilakukan tiga dengan berbahaya. Heading dilakukan oleh sang Sasengko tadi, namun dapat diamankan oleh sang nomor punggung 13 sang Fafan di sana angkat tinggi dengan berbahaya. Heading masuknya namun dapat diantisipasi oleh sang Agul. Agul kudur dengan sang Moran di sana melakukan serangan ke depan. Ada nomor punggung 14 yaitu sang Asis menusung bola, namun dapat dicuri oleh sang Safi. Safi kepada sang Rasa pemain baru ini. Dia rasa kecil sebelah berbahaya berlari dia nomor punggung 6. Kita nantikan dulu sudah dibunyikan, sudah dialihkan depan di sana berbahaya dan dapat diadakan oleh Sasong. Sasong berikan kepada namun dapat diantisipasi oleh barisan dari lagi-lagi dia bisa sogo melakukan hat-trick di kesempatan sore hari ini. Saudara-saudara, tentunya koleksi 3 poin Sultan. Namun patah di kaki Ubin. Ubin sedang berlari menggerak dosa. Namun dapat diantisipasi oleh sang Oki. Kembali serangan arek-arek dari batu desa berbahaya. Namun dapat diantisipasi serangan home run kedua dilakukan. Namun sudah berlari dia. Umpan berbahaya. Ada Fatah yang dituju. Masih Fatah bisa terlepas. Fatah datang jangan langsung berbahaya. Sosok berlari sudah di sana saudara. Dengan menghargainya angkat pinggirannya sudah dari dulu heading melepas. Ada Agus datang mengencuri sudah putar tadi. Agus datang kembali ke tempat mabel. Beberapa pemain sudah berani sudah bertahan pinggirannya berbahaya. Heading di sana terus menusung bola namun dapat diantisipasi oleh sang Alvin. Masih sudah terlepas dari sana namun dapat dikawal oleh sang Oki. Oki di sana menusung bola. Masih ada Bejo masih berada di sana namun dapat diantisipasi. Melewati hadangan pemain dari gantikan Bahar. Masih Sasongko untuk kepada sang Sultan. Namun karena saudara-saudara main di sana karena untuk menyerang saudara-saudara ada Fafan. Masih Fafan di sana berbahaya. Ya, kita saya orang kan gue yang mandang-mandang kita ke tengah lapangan. Gue rasa di sana Sasongko lagi.
namun sogo tidak banyak sehubung sama tendangan namun kembali bola kedua dilancarkan oleh sang obat Indonesia nomor punggung 16 keluar nomor punggung 4 lepas ke belakang kepada si perenang di bumi namun dapat diamankan oleh sang Oki kita akan disejelak Oki masih yakin sana masih terjadi salah gandaran kita akan bebas dari satu di sana dengan kaki kanan itu tidak berbahaya bersama dengan itu perempuan yang menang di